Timnas voli putra Indonesia berhasil mengalahkan India di AFC Senior Men's Championship 2023. Farhan Halim dan kawan-kawan menang telak 3-0 dan menjaga asa untuk finish ketujuh di kejuaraan voli putra tersebut. 31-29, 25-18, 25-12 adalah skor akhir untuk kemenangan Indonesia. Farhan Halim menjadi top skor di laga ini dengan mencetak 19 poin. Dengan demikian, pada babak selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Pakistan. Laga antara Indonesia versus Pakistan akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus 2023 pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, Subong Heo dari Korea Selatan menjadi top skor sementara AFC Men's Senior Championship 2023 dengan mencetak 71 poin. Dan berikut perolehan poin pemain-pemain Indonesia di AFC Men's Senior Championship 2023. Farhan Halim menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Indonesia dengan 74 poin, 63 dari attack, 4 dari blok, dan 7 dari service ace. Agil Angga Anggara mencetak 66 poin, 60 dari attack, 4 dari blok, dan 2 dari service ace. Hendra Kurniawan mencetak 38 poin, 25 dari attack, 10 dari blok, dan 3 dari service ace. Fahri Septian Putratama mencetak 30 poin, 29 dari attack, dan 1 dari service ace. Doni Haryono mencetak 26 poin, 23 dari attack, 1 dari blok, dan 2 dari service ace. Muhammad Malizi mencetak 23 poin, 15 dari attack, 7 dari blok, dan 1 dari service ace. Sandi Akbar mencetak 8 poin, 7 dari attack, dan 1 dari blok. Hernanda Zulfi mencetak 5 poin, 4 dari attack, dan 1 dari service. Dio Zulfikri mencetak 5 poin, 1 dari attack, 3 dari blok, dan 1 dari service ace. Jason Nathanael Kilanta mencetak 4 poin, 2 dari blok, dan 2 dari service ace. Boy Arnes Arabi mencetak 2 poin dari attack. Jangan pernah lelah berlatih terus, junjung sportivitas tuk raih prestasi.